Assalamualaikum. Hi, welcome back to Eno Production YouTube channel. So, kali ni aku nak share dengan korang satu movie daripada Astroverse, Hutang 2D. So, Hutang 2D ni dia mengisahkan tentang Ayi, which is Ayi Floor 88. Dia merupakan seorang pelukis and dia power melukis and dia seorang anak yatim, mak dia dah tak ada. So dia tinggal dengan ayah dia, dilakukan oleh Ropi, and ayah dia ni ada problem dengan gambling and ada hutang, hence the title. So dia punya setting adalah dekat perumahan PPRT, dekat flat. So dia main budak flat punya vibe dekat situ. And kat situ aku sebab benda ni macam tengah in lah. So semua orang suka gelarkan dia orang budak flat sebab yalah ada struggle kan. Budak flat ni biasa struggle nak survive dekat bandar and dia orang jadi somebody yang ada banyak. Contoh-contoh budak flat ada ramai contoh-contoh budak flat yang berjaya semua kan. But the one person yang popularkan benda ni is rapper daripada Keramat, Aman Ra. So berbalik kepada plot Hutang 2D ni, dia tinggal dekat rumah PPRT, dekat kawasan flat and dia ada struggle dekat situ. And berhadapan dengan rumah dia adalah rumah Baby Sima tu. So dalam ni dia just, aku tak tahu lah. Memang filem ni dia pada aku lazy punya writing lah. Aku tak tahu lah. It's a good film tapi dia punya writing sangat-sangat malas. Kau even tak boleh fikir nama watak ke. And kau Baby Sima kau letak nama Sima. Ayi kau letak nama Ayi. Eric kau letak nama Eric. Akmal kau letak nama Akmal. Kau letak pakai nama yang sama. So at least fikir nama karakter yang sesuai. And so okay. So the plot is that dia dihadiahkan tablet oleh Mambang. Mambang ni adalah ultimate. So yang tu aku tak faham kenapa. Aku tak faham dia punya tu apa. Mungkin misteri dia kat situ. And dia dapat tablet and apa benda yang dia lukis dalam tablet tu become reality lah. Benda tu dimaterialiskan jadi reality. And macam-macam benda lah dia buat. First, bila dia dapat macam super power kan. So, dia akan try benda-benda yang merepek-repek dulu. Kat situ dia punya jokes. Which is aku tak faham dia punya jokes. And tak kelakar pun. And then, dia punya... And then dia... Of course, bila someone yang dapat super power. Macam Spider-Man. Kan? With great super power, come great responsibility. So, bila dia dapat super power, of course dia ada benda yang dia kena buat. So benda yang dia kena buat is dia kena selamatkan anak-anak gadis dekat flat tu, termasuk dengan Shima, which is dia punya crush masa tu, daripada pengutip hutang ni, macam Along something ni, dilakukan oleh Black, which is surprisingly is a good actor. So dia nak kena selamatkan orang-orang yang kena colik dengan watak Black tu. And then dia lukis benda-benda yang yalah untuk membantu dia dalam misi dia. So basically tu dia punya plot tanpa aku nak cerita korang dia punya ending, which is pada aku sangat-sangat mengecewakan. Since aku buat screen review, aku tak jumpa lagi movie yang daripada Malaysia yang ada ending yang aku berpuas hati. Tak kisahlah aku buat review ke, aku tak buat review ke, aku tak pernah jumpa lagi movie yang betul-betul aku puas hati dengan ending dia. Okay, so this movie, dia ada idea yang bagus. Aku suka idea dia. Idea dia is that kau membayangkan sesuatu dan that thing become reality. So, dia konsep ni macam kita nak berjaya, kita kena ada impian. So, kita kena impikan benda tu. Kita kena nak benda tu. And then baru kita boleh buat. Something like that lah. And dia pakai idea tu. Which is good. Aku suka idea tu. Tapi, macam aku cakap tadi, dia punya penulisan adalah sangat-sangat malas. Dia dari segi ending, kat ending dia je. Aku tak tahu kenapa kau kena buat ending macam tu. Aku rasa kau patut buat ending yang berbeza kot. Mungkin ending dia kau boleh teruskan. Mungkin benda-benda yang terjadi tu, watak-watak yang dimaterialiskan daripada apa yang dia lukis tu adalah dia punya inception, bukan inception lah. Dia punya view of dia punya diri sendiri. Apa yang dia rasa ada dalam diri dia tapi dia tak boleh nak keluarkan. So dia materialiskan atas iPad tu. Dan daripada iPad tu dia jadi reality. And then benda tu tolong dia. Aku rasa idea tu akan membuatkan filem ni lagi cantik lah. Okay, pasal casting pula. Ayi and the rest of Flow 88 punya band. Boleh berlakon. Diorang bukanlah pelakon yang hebat. Tapi dia boleh berlakon. Mungkin kena gilap lagi bakat diorang. Especially Ayi. Ayi dia punya protagonist. And
Ya, dia boleh berlakon. And Baby Sima, ya, dia boleh berlakon. And Ropi, okay, aku excited sebab aku nampak watak yang sangat-sangat berbeza untuk watak Ropi ni. Ropi ni dia someone yang dia tak jahat, dia still ada lagi kelakar-kelakar yang Ropi punya kelakar. Tapi dia bawa watak someone yang buat jahat tau. Dia serius, dia lebih serius dalam filem ni, which is aku suka. Aku nak lagi tengok Ropi bawa watak-watak macam ni. Mungkin watak-watak yang lebih dramatik, yang lebih serius. Aku rasa Ropi boleh buat watak tu. And ada juga dalam ni Fauzia Mak Daud. Aku sangat-sangat kecewa dengan ending dia. It's better that ending tu habis kat situ je. Dia tak payah nak realize yang oh, it's all macam, aku tak faham lah. Sebab towards the end, the last part of the movie, dia macam, aku tak faham sebab adakah dia time travel? Sebab dia macam tahu apa yang terjadi, tapi benda tu belum jadi lagi. So dekat situ aku tak faham. Dia tak ada menunjukkan movie ni adalah movie time travel. Dia komedi, action, sci-fi. So aku tak faham kat situ. Ataupun aku ada terlepas something. Tapi movie ni punya ending lah aku tak pasti. But the rest of it, it's okay. Mungkin dari segi lighting kot. Sebab lighting dia, aku tak tahu lah. In some place are too dark and in some place are too bright. And ada scene ataupun sequence yang aku rasa tak balance. Maksud aku tak balance is that okay, ada satu shot terlalu warm, terlalu kuning. Ada satu shot lagi terlalu cool. Aku tak faham dia punya significant dia. Kenapa shot ni kena terlalu warm? Kenapa shot ni kena terlalu cool? Aku tak faham. So, benda tu ganggu sikit aku lah bila aku tengok filem ni. And the other thing is, sekali lagi aku nak cakap, dia punya lazy writing lah. Dia punya skrip, dia punya, kau ada pelakon yang kau boleh pakai untuk deliver karakter kau. Tapi pelakon kau kena ada konteks. Dan konteks yang diorang akan dapat is daripada words, daripada skrip diorang. Kalau kau bagi skrip yang tak bagus, kau letaklah Leonardo DiCaprio ke Brad Pitt ke, watak tu akan jadi mati. Watak tu akan jadi watak yang bodoh. So pada aku, kau ada pelakon-pelakon yang ya macam Floor 88 punya band, dia tak pernah berlakon filem. Tapi dalam ni dia boleh berlakon as a director or a casting director. Kau boleh nampak benda tu and kau tahu okay, skrip ni tak kena dengan dia ni. Okay, kalau kau still nak pakai lagi pelakon tu, either kau kena ubah skrip ataupun kau kena redo kau punya storyline. Sebab pada aku, dia ada idea ataupun story yang bagus, yang strong. Tapi dia punya execution sangat-sangat lemah. Aku harap movie ni sebenarnya boleh mengubati aku punya kekecewaan in the last two movies yang aku tengok daripada Malaysia punya film industry, which is Mad Bond dengan Zombietopia. Tapi somehow this movie taklah seteruk dua movie tu, but it's not as good as movie yang aku boleh banggakan tahun ni. So far aku dah ada satu movie yang aku akan listkan the best movie pada aku tahun ni on Hollywood level. And aku still lagi belum jumpa movie ni, belum lagi jadi movie yang the best untuk tahun ni. So itu je yang aku nak share dengan korang pasal Hutang Tudi. So aku bagi rating movie ni 3.8/5. Dia boleh dapat 4 sebenarnya. Mungkin dengan ending yang berbeza, mungkin dia boleh dapat 4. So itu je. See you guys in the next video. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Follow social media Indo Production. Assalamualaikum. Bye-bye.